bahasa pengantar dia bahasa Arab, bahasa Turki lah. Jadi bila macam tu, jadi dia selalu cakap tu lah Arab sama Turki lah. Kalau dengan orang Ghana, orang Nigeria, awal dia cakap Arab. Kalau dia orang cakap Arab lah. Cakap Arab apa kan? Jadi dengan orang Rusia, orang Turki pun cakap Turki lah. Bila dia balik sini, anak aku nombor 5 tu sekarang dia ambil master lah bahasa Arab. Jadi, dia ambil master bahasa Arab? Sekarang master bahasa Arab. Asyad tu. Ha. Jadi dia kata, bila dia dengar anak aku lelaki, anak lelaki aku bercakap pun kan, orang kata, ya dia punya bahasa Arab dia bagus lah. Tinggi dia tu. Bahasa Arab yang dia gunakan lah anak-anak aku yang Turki lah. Ha, fasahah lah. Ha, fasahah lah. Fasahah tu apa benda? Queen's English lah. Betul-betul ikut apa lah kan, sebab banyak Arab ni banyak slang lah. Dia banyak pasal-pasal lah. Pasal-pasal. Ini kira punya textbook style lah kan. Macam kata tu nak dia cantik susunan. So, apa yang maksud hang ni, kalau hantar anak belajar kat Turki, bahasa Arab dia jadi bahasa tinggi ke? Dia bukan Turki je, hantar pergi Jordan ke. Pun bak tinggi lah. Hang kira kat hantar santak tak mana yang jadi paria ke? Dia kalau aku tengok kajian kawan aku yang dia travel agent kan. Travel agent kata hang pandai bahasa Arab. Kata aku kan pandai sangat dia. Aku cakap pasal-pasal dia. Betul tak? Maknanya dia bukan, dia tak ada suasana tu. Dia tak ada suasana yang belajar belajar ni. Macam sekolah kan. Macam sekolah ni dia belajar memang proper. Yang jenis pasal ni dia mencakap lah. Tulis orang tak hati. Macam contoh Assalamualaikum kan. Assalamualaikum. Kum tu is jamak for mu'anas lelaki. Assalamualaikum. Kenapa Allah address untuk lelaki ke? Dia cakap Assalamualaikum tu lelaki perempuan je. Padahal sepatutnya tak boleh. Kalau perempuan mungkin Assalamualaikum nak. Contoh kan dia perempuan. Oh iya ke? Oh iya, perempuan lain. Kalau aku jumpa perempuan, aku nak cakap Assalamualaikum nak. Assalamualaikum sepatutnya lah kalau ikut. Sepatutnya. Nahu lah kan? Dan begitu juga kalau aku cakap. Tetapi dalam Quran, dalam Islam, kan even Assalamualaikum. Sebab Allah letakkan penekanan kepada lelaki tu. Standard lelaki tu. Ini semua ialah intipati dia lah kalau kau belajar bahasa Al-Quran kan. So apa maksud dia kalau orang cakap Assalamualaikum kat perempuan? Maksudnya tak recognize dia ke? Recognize Assalamualaikum tu is bahasa betul lah kan. Dia tak khusus, tapi kenapa Allah dia pick up from Quran juga kan. Kenapa Allah kata kum kan? Walhal dalam cerita tu ada juga perempuan. Itu penekanan bahawa lelaki tu diletak di depan lah. Contohlah kan, ada banyak contoh-contoh lain lagi. Certain ayat kan, tengok macam surah apa ni? Kita ambil surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Allazi jama'a ma'lahu adadah. So ambil dua tu je. So Abang Rahimi cakap kat aku, Al-Humazah ni dalam first ayat tu ada perempuan punya elemen kat situ tu. Kat mana yang perempuan jadi mana tu? Tak kena baca the whole ayat lah. Aku tak belajar tafsir ni, lebih wailul likulli humazatil lumazah. Kalau betul lah kau hafal. Betul. So Pak Rami cakap kat aku, wailul ni kira sumpah yang paling dahsyat sekali lah dia kata. Neraka wail yang paling bawah sekali kan. Maknanya kan sumpahan neraka, sumpahan. Ada tak macam kalau Arab bergaduh dengan Arab ke, dia kata wail lah kau macam tu ada? Memang lah. Ayat sumpahan kan tu. Itu lah bahasa Al-Quran ni kan, dia bahasa dia lain lah. Tak menjangkau manusia punya apa. Sebab itu orang kalau tapi kaya, kalau orang tak pakai ayat wail ni untuk menyumpah orang lain, macam mana orang boleh interpret yang ni ayat sumpah pula? Sebab kata wail tu is neraka. Yeah, I see. Wail tu is neraka kan. So that's why di situ pula nanti bila kau kaji-kaji belajar-belajar kan, oh respect pula kat ulama' yang tafsir ni, mufasirin dan muhadisin ni kan. Diorang ni makna dia must have that capability to interpret something yang orang lain struggle kan. Kadang dia dapat bukan hanya knowledge je, ilham tu Tuhan bagi dalam mimpi. Oh, mana kita nak dapat kan? Kita ni mimpi barang mainan setan ni kan? Tapi macam dia, dalam mimpi Tuhan bagi dia ilham untuk selesaikan masalah. Kan? Hukum-hukum pun dapat dalam mimpi kan? Lepas tu bila bincang. Ya, dapat. Bila dibincang dengan orang, logik lah. Orang pun tak fikir. Memanglah ini benda tak sampai ke pengetahuan orang kan?
Tapi bila so balik pada yang yang anak you tadi ni, jadi doktor, jadi farmasi, tapi belajar kat madrasah aje. So dia boleh belajar SPM dalam masa setahun compare dengan orang lain belajar sampai 5 tahun. Banyak kan benda tu, banyak. Banyak orang boleh buat kan. Budak yang akan Hafiz tu, itu sebab dulu aku pernah ingat, dia pernah sarankan kepada MIA. Kan? MIA siapa dia? Malaysia Institute Accountant lah. Accountant? Yes. Suruh jadi Hafiz? Ha, tak. Budak-budak Hafiz ni suruh dia buat ambil peksa accountancy. Ya, yeah, tak apalah. Kalau boleh tak makan lah accountant. Cepat lah. Ada berapa ramai je kan? Kita pun kurang lah accountant. Habis lah, kita tak laku lah. Accountant budak pun berapa kerat je. Kalau dia empat pun masih kurang juga lagi accountant budak ni. Tapi maknanya, sepatutnya bagi aku Tafiz ni dichannelkan ke benda-benda macam ni. Siapa yang bawa proposal ke MIA tu untuk ada bawa budak-budak Tafiz ni? Ada Muhammad ni, dia ni pun dalam MIA punya komiti juga lah. Tapi tak lepas sampai kat atas lah kan. So dia kata bawa budak Tafiz ni untuk buat contohnya ambil macam professional examination lah MIA kan. Oh dia suruh follow that kind of ni, certification dia, lah. So kita sepatutnya melahirkan lebih banyak ahli sufi yang berteknologi tinggi. Kalau ambil accountant, accountant Islam yang Hafiz. Itu kalau di Pakistan kan? Pilot, pilot tapi dia Hafiz juga, dia hafal Quran, dia Hafiz kan? Dia yeah, pilot kan? Ha? Dekat ni. Lepas Malaysia pun, aku nampak pun dia nak menuju macam tu lah. Sebab macam aku punya, apa tu, Tafiz yang aku jadi timbal dan berkongsi tu kan? Jadi pelajar-pelajar yang dah, ni, yang dah habis hafal, Hafiz kan. Lepas tu dia orang ambil SPM lah. Contoh kata setahun lah. Dalam masa setahun tu dia ambil setahun. SPM lah. Oh, orang lain belajar 5 tahun. Dia dalam masa setahun tu dia boleh dapat sampai 7A-8A tau. Oh, tu dia. Bukan ambil 4-5 subjek lah. Sampai 7-8. Kalau dia ambil yang banyak subjek kan. 8 subjek dia boleh score A semua. Tak tu apa saya orang kata apa ni hang belajar Tafiz jadi hang pandai hafal. So hang boleh belajar benda-benda jadi pandai. Aku tak berapa buy sangat benda tu tau. Pasal apa? Pasal hang nak pass exam bukan saja kena hafal. Hang kena fikir juga tak kan? So maksudnya kalau depa boleh buat ni, depa bukan lah, bukan hafal. Bukan hafal saja tau. Depa ada fikir juga tau. Betul. Benda yang boleh dia cepat fikir lah. Ah cepat fikir dia. Tu ayat dia cepat fikir ah. Benar cepat. Yalah dia set dia daripada dia compress kan, 5 tahun jadi setahun kan, dia compress semua pelajaran kan. Jadi, I think it's not only about the discipline of memorizing tau. Kelebihan Al-Quran yang Allah bagi ya. Bila kau dah dapat memori itu, kelebihan Al-Quran yang lain membentuk saksian tau lah. Ini yang spiritual yang kita tak nampak lah. Tapi aku rasa lah, memang itulah lah kelebihan Al-Quran. Kau bukan hanya boleh hafal, dia akan membuat mind kau more critical. Kan, aku rasa lah itu salah satu hikmah dia lah kan. Okay, aku pun ada satu point kat ni. Aku pun takut juga tau nak hafal Quran. Pasal lah ni, kalau aku buat benda bodoh-bodoh, aku bagi excuse lah, aku pun tak tahu Quran sangat kan. Kalau aku dah hafal Quran, mampu aku tu dia. Kalau kena hutan sekali, kena hutan 10 kali. Aku dah hafal Quran, boleh buat lagi aku ni apa. Itulah, kalau sekadar menghafal orang Yahudi berarti yang hafal Quran kan. Setan lagi double hafal kan? Tapi itulah kita nak dapatkan yang disuluh oleh Al-Quran dengan nur apa semua kan, baru dia jadi komplit kan. Kita nak ke arah situ lah. So it's not only about sesi nak menghafal pagi tu berapa jam tu kan, lebih pada tu pembentukan saksiah tu kan. Aku rasa penting lah pengisian yang lain-lain kan, content of the school tu. Banyaklah sekolah yang integrate tu lah. Pelajaran diniah dengan pelajaran kan akademik. Kan MRSM ada kan? Haa, MRSM pun. Albab tu kan? Ulul Albab. Tak mana MRSM tu? Sudah. Oh, harga mencih tu kan? Tak. Tengah tu. Gemencih tu. Gemencih ada? Gemencih. Kan Sembilan? Gemencih. MRSM kan? Yang tu ada kata MRSM lain sikit tu. Harga mencih tu. Tapi yang ni lain dengan Albab ni di Ulul Albab ni di Terengganu kan? Eh, yang tu dekat Sembilan ni? Okay, katalah ada budak-budak kata ITM lah, kata for example ITM budak-budak dia tak hafal Quran tapi nak bagi dia cerdik sikit lah,
bagi dia hampai sikit Al-Quran tu, kata hampai Yasin ke, apa tu hampai apa ni apa ni mukadam lah kata kan, hampai mukadam baca Yasin. So boleh tak budak tu jadi pandai just because dia hampai 2 3 ni aje ataupun dia kena hampai satu Quran juga? Katalah macam anak kau ambil doktor kan. Dia dekat universiti dia, dia Al-Azhar lah. Universiti Al-Azhar. Dia wajibkan hafal Quran. Bukanlah hafal satu Quran. Dia satu semester, dia satu tahun, dua juz. Satu tahun dua juz. Dia ada 13, 6 tahun setengah. Ataupun 13 semester. Apa semester? 13 semester lah. 13 semester mana? Dia kena 13 juz lah, dia kena apa? Mampu 40% oh 13 juz. Dia nak kena dulu. Mana dia dah apa lah. Tu nak degree kan. Tu nak baca, nak baca doktor ni. Jenuh baca. Tapi boleh, dia boleh. Ya. Boleh, kalau nak buat boleh buat. Aku bukan nak cakap apalah, aku pun tak alim lah. Tapi aku dah pernah test lah. Aku dulu notice 40 ni adalah satu angka magic lah. Bukan magic, dia angka maturity. Rasulullah kata kalau punya 40 kali, kita pun dilahirkan 40 hari daripada sperm menjadi daging, di tulang 40 kan eh. Sama orang ni 40 ni, kalau orang masa pantang pun 40 minggu kan eh. 40 ni is a maturity ni apa. So aku try to test that theory ya. Dulu aku mengaji pun teruk kan, orang mengopak aku ustaz, aku hancur. So aku, dan aku notice kehidupan kita ni selalu nak kena pergi baca Yasin dengan orang. Aku Yasin struggle kena cik Umi dulu kan eh. So satu hari aku tanya, kalau aku baca 40 kali, mesti aku hafal dia. And aku make it a point, lepas semayang aku baca. Lama bila lepas semayang baca, nak pula baca time free kan eh. Tak sampai 40 kali pun. Memang kau boleh hafal punya. So bagi aku, yalah, itu benda yang kau try sambil-sambil lah. Tak ada ikut regime, tak ada ikut apa sistem macam Hafiz-Hafiz orang kat sini kan. Dia ada style semua kan, makan pun berjaga kan eh. Jadi aku rasa it's not impossible. Dan kalau kau hari-hari ya, aku baca aku lah. Aku I try my best every day. Pagi sebelum aku keluar rumah atau lepas semayan, aku akan baca satu surah lah paling tak pun. Surah apa ni, Al-Waqiah betul kan. Lepas maghrib aku akan baca Yasin. Lepas tu every day lah, without fail. Lepas isyak ni Al-Mu. Tiga ni kan. Dulu aku rajin baca. Banyak tu. Tak banyak lah. Aku rasa 10 surat tu. Itu yang mula-mula. Memang rasa macam banyak. Masa time aku tak rajin macam Quran, aku rasa tak boleh buat lah. Tapi bila kau dah selalu, kau dah rasa macam tak cukup tu. Aku mula-mula dulu. Kalau tak baca macam tak boleh lah. Aku mula-mula aku paksa. Aku sebab tak tahu sistem. Aku balun sebelum aku tidur, aku pulang habis ni. Apa? Al-Waqi'ah, Surah Tumuh, Sajadah, dah tiga. Lepas tu kalau aku dah free sikit, aku tambah mungkin Al-Insan kan. Dia tiap hari kau buat ni? Hari-hari. Sampai sekarang ni? Sampai sekarang. Dah asyik kau. Tapi sebab dah hari-hari kau dah jadi lekat lah kan. So, lepas tu aku baca, oh macam mana nak dapat rezeki tambah. Dia ada ustaz tu ijazah kan lah. Baca. Lepas subuh baca Al-Waqi'ah. Lepas tu sembang duha. Lepas duha baca Ar-Rahman. Lepas tu, lepas maghrib baca Yasin. Tiap hari tau. Lepas isyak baca Al-Mu. Juga sebab inilah aku selalu baca pun Al-Waqi'ah, pastikan kau tidak akan jadi fakir apa kan. Wal-Mulk ni lah kau punya apa waktu kau mati besok, menghindar kau daripada seksa bubur kan eh? Yasin ibu Quran kan eh? So okey lah amal. Jadi bila amal hari-hari, kau rasa macam rugi kalau kau tertinggal. Ibarat kan dia dah jadi macam satu tak. Bagi aku, aku niatkan ini dia yang boleh buat lah. For all the lost time dulu kan eh? At least aku disiplin benda ni banyak sangat pun eh, kadang-kadang rasa stress juga lah, you have to follow kan. Tapi bila dah lama tu, kalau jadi macam satu tanggungjawab lah, apa lagi aku boleh buat kan. Benda lain pun aku tak boleh buat kan, takkan ini buat aku tak mau buat kan eh? So at least prepare aku lah kan. So jauh-jauh jahat aku pun, dia masih ada magnet lah. Benda ni lah yang akan tarik kan, nanti kan eh? So aku tak ada akan terlepas biar lepas saya lepas benda tu kan. So bila kau akan rasa benda tu dah jadi biasa, dan kau hafal lah belayang je macam. Kalau tak hafal pun orang baca, kau dah boleh sambung kan eh? Jadi macam dulu Yasin, aku sampai to the point aku dah boleh hafal. Wah, kau dah jadi macam riak tu.
Betul tak ni mesti ada lah titik dalam tu kan. Walaupun aku benda ni bukanlah aku bangga tak ada, tapi dah sampai ke point aku pernah duduk share bilik. Masa tu aku baru 20 tahun, 20 awal 20-an. 20 tahun kau dah Faizin dah. Dahsyat kau. Aku pula dulu dengan bilik aku punya musuh aku kat sekolah kan. Tahu macam mana lah, tak ada bilik lagi duduk. Dia tidur sebelah sana tu ni. Dah lama terpaksa bercakap sebab satu bilik kan. Bukanlah musuh bertumbuk tapi memang aku pangkah dia lah kan. Hari satu malam tu aku duduk, dia tengok aku baca Yasin, aku buat Yasin. Aku dah hafal lah Yasin. Lepas tu dia kata, kau buat apa tu baca Yasin? Buat apa Yasin nak tidur? Tak ada saja je aku nak tengok mana dia. Aku baca Yasin nak pangkah kau. Kata kan, aku cakap aku nak tahu maknanya, apa macam mana baca Yasin lah. Aku, oh Yasin ni aku tak kena, aku dah boleh baca, aku dah boleh hafal. Cuba, dia, aku cakap lah, waktu tu, aku pun anti je dia kan. Aku dah boleh hafal, aku nak tahu maknanya je. Besok bila aku baca, aku tahu lah, daerah ni lekat di mana tu. Kau boleh hafal Yasin ke? Tak percaya lah. Oh, nak cuba ke lah. Aku pula waktu tu, okey. Aku bukan nak cabar lah, tapi aku nak tunjukkan bahawa benda-benda ni bukan impossible lah kan. So, okey, aku pun pergi siap bila ambil wuduk tu. Wah, okay, tak. Aku baca hang tu cek. Aku baca dia macam terperanjat tu. Eh, kau boleh apa? Bagi aku benda tu tak adalah. Sebab aku dah baca hari-hari kan. Dan takkan kau tak boleh ingat benda tu. Kalau macam kita lagu lah. Kau baca hari-hari lagu kan. Kau mesti pop kau dah boleh masuk kan. Satu lagi lah dalam kereta. Aku pun member ni, aku pun dalam kereta punya member-member gelak-gelak. Lalu macam, eh, lagu bapak ni hafal ni sini sampai habis tu. Kan? Dah sampai ke point bila pergi kenduri orang, orang bagi Yasin kau dah anak kan? Tak apa-apa bagilah kat pakcik tu lah. Yeah. Tak mana buat aku sedar tu. One point, aku rugi je. Sebab kalau kau hafal, kau baca Yasin, kau pandai pun akan dapat pahala. Betul tak? Kau baca dapat pahala, kau dapat double. Tetapi sebab kau nak menunjuk kau orang. Kau pandai kau kan dapat pahala kan? Baca pandai pun akan dapat pahala kan? Ya. Dia pandang ibu bapa dapat pahala. Kaabah, dapat pahala. Pandang Quran, dapat pahala. Oh iya ke? Sebab itu belajar Quran ni, walaupun yang struggle tu pun tinggi matabat dia. Kalau yang mengangkat tadi dapat dua pahala. Dia dapat dua pahala mengangkat daripada yang teori. Ambil air sini ya. Daripada yang teori tadi kan, mengangkat dapat dua pahala. Sebab satu dia nak belajar tu kan, satu dia baca tu. So aku rasa rugi ya kan. Jadi akhirnya, a lot of things lah belajar. Dulu aku at the young 28, aku dah hitam ni, dalam masa tu 90s lagi lah. Kan? Aku at one time tu pernah pakai jubah pergi keluar jalan lah, dah sampai ke tahap tu lah dulu. Okay. Jadi bila hitam tu, aku waktu tak ramai orang macam sekarang, aku tengok mana-mana pergi kan. Tapi memang indirectly dia akan timbul riak juga lah, untuk point nanti kan. Sampai ke satu ketika, tak payah lekat tu. Satu ketika aku terbaca satu artikel. Artikel tu pun written by Ustaz lah. Dia kata, bukan nak cakap apa lah, orang yang ada tanda hitam ni sujud dia tak betul. Dia kata sebab dia punya weight dia dah terlebih dekat sini lah. Sebab kalau dia ikut betul-betul kaedah sujud tu, dia ada berapa tujuh anggota ke? Satu, dua, tiga, empat kan lah, hidung kan lah. So kalau betul all the tujuh anggota tu kena, tak sepatutnya pressure tu pergi kepada kepala tengkuk. It should be human lah. Kan, ini dia punya teori lah kan. Tapi tak apalah, mungkin dia dapat tu menunjukkan dia sanggup semayang lah. Kalau tak mana boleh dah kan. Tetapi jangan fikir kalau hitam tu kira macam kau ni habis lah kan. Tak ada, it's only a physical, cosmetic punya apa lagi. Simbol kan. Macam aku fikir-fikir wajib juga. Kalau dia baca sejarah-sejarah Rasulullah pun tak ada lah. Orang Rasulullah ni semayang lagi hebat. Kalau kita kan, tak ada kita dengar mana-mana apa yang dahi dia hitam kan. So, sebab aku tengok, aku notice kat luar ramai orang-orang yang berhitam ni kadang-kadang macam dia rasa macam dia hebat sangat lah, ada lah sebab tak semua ujuk. Orang ujuk. Ha, ujuk tu, dia rasa macam this are the things yang kadang-kadang kan yang kita jadi murul lah, tertipu dalam beribadah kan kita rasa kita dah hebat sangat lah kan. Tapi kan, aku yang aku balik teringat tu yang Pak Rahimi cerita tu, yang dia cerita surah
Ahmad Mazhar tu kan. So bila dia cerita kat aku satu ayat, satu ayat, satu ayat tu dalam bahasa Arab, so aku pun terfikirlah kan, kenapa sampai satu dia detail tau. Satu dia detail, very particular, bukan detail, dia very particular. Sini aku letak perempuan, sini aku tak letak lelaki, sini aku letak ni. So the writer is a very particular writer dan dan very articulate. Articulate tu maksudnya dia punya choice of word tu memang dia 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 ada rich vocabulary tu. Lepas tu dia boleh tarik dia punya vocabulary tu letak kat situ. And then inilah maksud aku kan. So aku pun cakap Pak Rahmi, Pak Rahmi kata ini style. Allah tulis style ni. Kan kalau macam kau tulis style kau macam ni, aku tulis style aku macam ni. Ini Allah punya style lah macam ni. So daripada situ kita tahu dia punya perwatakan based pada style dia menulis tu kan, apa semua kan. Tapi aku tak ingat lah particular point dia kat mana. Tapi dia cakap ni laki-laki ni perempuan ni apa semua tu macam tu. Kalau kau belajar bahasa, tapi tengok tak in terms of behavioral, dari segi behavior manusia macam mana? Ya, ada sebab kenapa dia, dia spesifik kat situ, di sini, perangai ni dia spesifik kepada perempuan, perangai ni spesifik kepada perempuan. Memang kenal lah, memang kenal lah. Memang kenal lah. Dia fikir apa dia fikir kan? Sebab itu, tak fikir pula. Kau tafsir Quran, memang kau belajar benda tu. Memang isen agree, consensus kan. Kalau dia tafsir, dia akan sampai ke situ. Tapi itu dalam bahasa Arab. Aku tak usah, beautiful. Dia bukan hanya ada basic nahu dan salah. Dia ada balaghah, dia ada mantik. Maknanya, balaghah macam ni lah. Ayatnya dia tulis, macam kau cakap tadi kan. Jadi, sesuai dengan untuk perempuan, contoh saja kan. Contoh lah kan. Jadi, ini balaghah romantik semua lah kan. So itu bahasa Arab ni bukan puitis dia pun tinggi ke lah. Kalau belajar demi poem pun kan dia punya art dia tu art tu guna seni memang tinggi. Aku tak sampai ke tahap tu lagi lah, tapi aku tapi macam mana kata kata benda tu seni. Aku tahu orang cakap ke, betul aku tak tahu lah benda tu seni tak seni. Kalau kau baca artikel, kau nampak dia kan hurai kan dekat mana, macam mana ayat ni, apa tujuan ayat ni dibuat, maksud dia macam ni. Wah, memang betul rich lah dia punya apa tu, imagination ni kan dengan the choice of the articulation tu lah kan. Tapi aku tahu bapak orang bapak aku dia selalu cerita benda-benda macam ni kan. Bapak aku dia punya syih dia, dia ni tak dapat BOC. Dia memang ditawarkan tapi waktu tu tak ada scholarship. Jadi dia sampai ketua. Dulu ni dia susah sikit. Susah. Kan? Jadi dia sampai ketua, dia macam aku patutlah pergi Al-Azhar tapi sebab aku rasa susah kan. So dia kalau dengar macam sekarang, dia bilang sekarang, saya nak pergi Jordan ni, kata dia pesan apa? Balik nanti, bawa balik soal khabar. Siapnya lah. Macam tu sekali dia punya. Dia baca. Dia dapat baca, dia ada steam. Dia baca orang kan. Dia rindu lah. Minat dia tu lah kan. Kat situ aku tabik dia lah. Aku, okay. Cara engkau cakap ni, kiranya kalau pas aku tak tahu bahasa Arab kan. Kiranya macam kalau kau suka dengar lagu rock ni, oh lama kau nak share kau suka lagu rock ni. Macam tu ke? Kau belajar bahasa Arab ni minat sampai jadi macam tu ke? Kadang-kadang tak hafal pun dengar kan. Nanti hang boleh apa nyanyi lagi balik lagu tu kan. Padahal kau bukan hafal kan. Macam ayat Quran lah. I don't know whether mesti kau dah pernah rasa. Aku boleh kategori diri aku memang dulu aku lemah lah. Sekarang aku try to improve lah kan. Aku rasa bila kau baca lagi dalam dia punya minat dia tai dia tu bang, dia macam sedap betul lah Quran ni. Surah ayat macam apa, surah Al-Insan belakang dia semua alif. Macam mana orang tu boleh susun kan? Oi, take sama dia lah kan. Nak tengok macam kalau dia boleh dinas kan. Sebab tu yang apa tu syaknya tu dia tak boleh, macam mana pun dia tak boleh nak buat macam tu kan. Macam sedap macam tu kan. Kalau orang sebelah bin Nas, makin Nas. Dan itu menguatkan hujah bahawa mustahil manusia boleh buat kan. Rasulullah boleh buat kan. Sebab dia betul-betul huruf kan. Dah lah betul huruf, tak akan boleh buat macam tu. Dia cantik dengan susunan ni kan. Macam tu kan, kalau kau belajar tafsir, you akan dapat apa yang macam Pak aku cakap. Bagi aku selalu dengar lah dulu ni. Jadi aku pun tak ada belajar sangat kan. Sebab aku percaya memang bahasa Arab ni memang special language lah. Okay, coming back tu, kenapa budak-budak yang tafsir Quran ni dia pandai? Eh? Aku ingat, aku punya teori lah, aku pun tak pandai sangat lah. Ni aku punya teori je. Kau ingat lah dulu, ulama-ulama kita semua, yang empat-empat ulama ni,
lawan dengan satu puak ni. Puak ni kata Quran tu ciptaan. Ulama kata Quran tu bukan ayat apa kalimah Allah lah, kalimatullah ke apa benda ke. Dia bukan ciptaan tau, dia bukan makhluk tau. Ayat ni bukan makhluk, Quran tu makhluk tapi ayat tu bukan makhluk tau. Tahu tak? So bila engkau dah kenal yang bukan makhluk ni dan kau simpan dalam diri kau benda ni, so kau naik level lain lah. Aku dah ingat macam tu lah mungkin. Pasal kau menghayati benda yang bukan makhluk ni tau. Kalau ada benda pun yang bukan makhluk dalam dunia ni kan, itulah benda dia yang kau boleh pegang dalam diri kau sendiri, yang bukan makhluk tau. Aku dah ingat macam tu lah mungkin. Aku seorang macam kau, kalau belajar taksi kan, kau sebab kau ni level of political dengan kau tinggi tau. Jadi aku rasa kau akan boleh sampai ke tahap betul-betul appreciate kan, ke mujizatan Al-Quran tu lah. Kau tinggi tau, rasa macam balalah kan, belajar balalah, memantik macam mana. Kau boleh belajar, tapi cannot master benda tu lah. Sebab dia very high tu, level dia. Dia akan berkait dengan Al-Quran juga lah. Jadi dia akhirnya, Al-Quran jadi reference kepada bahasa tu sendiri. Dah terbalik pula kan. Quran is supposed to be a reference. Macam reference book. Guideline, guide book. Ha. Aku pernah back a point, aku tahu hang lebih dahsyat hang punya environment nak dapatkan sesuatu tu, hang boleh lebih banyak ujian ya. Aku pernah try sendiri, tapi kerja bodoh lah. Aku cakap kalau aku hafal surah jin, jin aku mungkin boleh nampak tengok jin kot. Aku boleh macam tu, aku tahu jin takut dengan aku. Tak apa, kalau sakit aku baca surah jin boleh baikkan. Aku sampai tujuh point tu, Zan. Aku baca hari-hari. Sampai berapa bulan aku, surah Al-Jin habis, last surah Al-Jin. Aku baca belakang, aku baca mula-mula seraga sebab kau tak pernah baca kan. Lepas tu dah lama tu lah, aku dah lama agak. Mula tak hafal tapi kan lama agak. Tapi tak ada juga benda-benda yang datang dalam hidup aku kan. Tapi macam surah kata Al-Quran ni, macam kau kata dia macam satu poem, puisi je kan. Dia ada level tak? Surah ni puisi dia tinggi, surah ni puisi dia rendah ke sama je? Surah mana yang kau rasa puisi dia tinggi? Macam surah Ar-Rahman mungkin lah, pasal belakang dia sama-sama tu kan, those kind of thing. Yalah, itu masing-masing ada individual punya apa lah kan, punya kegemaran kan. Bagi aku still surah Ar-Rahman tu bagi aku dalam lah. Sebab kenapa dia selalu ulang-ulang kali. Satu baris ulang balik. Fa'i'a'la'irrabbikumahatukazibat. Dia kan. Oh, siapa lah? Tak, itu common punya phrase kan. Lepas tu, everyone phrase lagi. Orang Fala apa? Orang Fala kata, dia dah bagi dah semua nikmat kita kan. Apa lagi yang tak ada? Apa lagi yang kita nak ni kan? Dan cara dia susun ayat tu, ada word benda tu juga. Tanya balik. Kenapa perlu? Kau cakap tu, statement? Dia bagi hang oksigen sudah. The point is dia kata, anak apa lagi? Apa lagi yang tak bersyukur? Kan? Aku dah pun macam nikmat apa lagi? Dia menyata tak bersyukur lah. Kalau baca Al-Waqi'ah, macam aku rasa aku really hafal lah Al-Waqi'ah. Dengan Al-Mum tu kan, bisa aku lebih ngetip lah. Tapi lebih kurang sama kan? Al-Waqi'ah mencerita tentang kiamat, tentang golongan kanan, golongan kiri kan? Al-Mum pun berbantu juga. So macam mana aku nak cakap Al-Waqi'ah special daripada Al-Mum? Sebab makna lebih kurang kan? Tapi Al-Rahman ni lain tu. Dia memang khusus kan kepada nikmat dan questioning diri kau lah. Apa lagi yang tak cukup dalam hidup kau? Wow, the desperation yang Allah nak tunjuk kepada kau kan? Apa lagi yang kau nak aku tunjuk kepada kau sehingga kau boleh terima aku? Agaknya lah kan? Itu. Tapi macam Al-Fatihah tu bukan power je tu. Dia the first apa kan itu bagi aku ayat tu dia merangkumi semualah, dia ayat-ayat akidah lah kan ayat tu wajib dalam kita Fatihah dalam kita punya sembahyang kan solat kan, jadi memang bila dia ayat akidah lah kan, betul tak kan, kalau ayat semua tentang akidah kan. Sedangkan yang lain ni teringat cerita pasal surah Ar-Rahman, saya dengar Ar-Rahman masa dulu tahu tak, surah Ar-Rahman dia pernah ada orang dia pernah masukkan dalam lagu tau. Intro lagu. All lagu pula, lagu metal pula. Ada. Tapi apa jadi dia? Dia lah band, tu memang kena band dah daripada masuk Malaysia. That's one thing. Indonesia ni. Tapi dia orang buat masa tu performance kat Singapura.
do you realize apa hapuan dia guna? Semua tak tahu, tu sebab haraman tu. Tahu tak apa maksud yang band ni dia nak bawa maksud dia ni? Dia kata, apa dia? What else I, nak apa lagi? Dah bagi macam-macam nak apa lagi? Saya tak ingat, dia ambil the first... Band ni masalah apa? Masalah? American. Oh, American. Lagu tu lagu berkenaan dengan apa? Lagu tu berkenaan dengan apa? Dia more into, kan macam zaman masa dia orang baru buat lagu tu, it's more like macam dia ex-military yang dah disillusion dengan Amerika punya sistem. Oh. Dia ada disiplin dia juga kan? Macam saya kata, kenapa tak buka surah apa? Kenapa surah harapan? Sebab berbuzul, sebab dia turunkan. Kata, semua orang macam. Tujuan tak balik apa kan. Balik bilik. So you have to study that kan. Only the ayat pertama. Jadi kalau kau belajar tu, saya cakap even tu dah macam safety kan. Let's see lah, kata kita ambil satu ayat tu. Katakan Alif Lam Mim Zalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudal Lil Muttaqin. Okey. Ini Quran untuk orang-orang yang takut pada aku. Pergi semua enjoy. Lalu semua enjoy. Balik semua macam tersengah. Kat mana dia punya poet? Poet dia punya high level of poetry kat situ. Okey. Alif Lam Mim. Tu memang tengok tak faham lah. Itu orang tak faham. Kenapa dia pilih Alif Lam Mim? Sampai sekarang kita pun tak boleh tahu. Okey. Bagi tu level lah. It means to be exploited. Dia ayat ni. Mana? Lepas tu bila dengar orang kedua, baca haraman baru saya teringat. Ha, notice tak? Ayat-ayat orang baca Jalalah ni. Dia? Ayat Jalalah ni apa dia? Alif Lam Mim, Alif Lam Ra macam tu semua lah. Ha, notice tak? Setiap ayat-ayat yang keluar yang Yasin, Alif Lam Ra semua tu kan? Memang ada ikut. Semuanya selepas itu akan diikuti oleh Tuhan. Alif Lam Mim kalau tak macam-macam. Tak masuk kelas tak sini tu. Tak mampu nak. Tapi aku tahu lah. Kenai macam ni kita tak nampak tak macam. Bila kita belajar bahasa Arab, waktu kita aku ada kelas dalam satu kelas tu kita ambil kelas. Kita cuba kasih dengan apa yang kita belajar. Kalau if everyone is ada ayat-ayat tidak menepati apa yang kau belajar tu, the rule tu kan. Tetapi bila disusun dalam macam nampak betul kalau nak itu positif ada difference yang orang tak pernah buat kan beli apa semua kan mesti orang tak boleh terfikir tu bawa nama dia jangan persentase atas kau nampak lah tu kebutuhan dan dia feel itu lain lah dia jahat cepat sekali pun mesti ada buat satu benda baik tapi macam Zalikal Kitab La Raiba Fihi ni itu bukan bahasa macam bahasa biasa je ke inilah kitab yang aku nak tu baca lah yang nothing poetic balik lah itu nanti poetik boleh lah. So ada ayat yang poetik dan ada ayat yang bukan poetik lah. Dalam macam ayat Al-Fatihah tu lah ada satu dua tempat yang memang pertengkaran dan poetik lah. Sebab dia kata dia letak di suat sebab Allah nak tekan kan. Aku tak ingat sebelum dia letak kan bila kegemar kenapa ayat dia nampak ustaz dia nampak dia tolong kan, dia tak tahu dia tolong tolong tolak tepi kayu menghalang jalan dia puji benda tu dia sebab ilmu tafsir ni dari pendoang tu datang sebab dia sudah translation dia di dalam lah tapi tak jadi ini dia jadi dia ada di masa depan dia kat situ 3 hari apa ikut. Ya, bukan kan? Bukan takkan yang kau besok pada zaman akhirat main juru sungai landam tadi yang berjaya dengan anak puas kan sekali dia keras semua kitab dia kan aku putus besok yang bagi orang yang buru dia cakap oh tengok Tuhan bagi dia kan tu tak rambut tu dia kata tu lah dia bila orang kata masa kita tak boleh dia dia lebih dalam macam dia kata apa betul dia pun macam apa in other words, dia ada more than 6% of the paper mat.
Tadabbur ni kau baca yang kat Quran, yang betul dah dapat. Kata antara orang yang paling tapi tak pernah lagi lah jumpa. Macam alhamdulillah di Rabbil Alamin. Ada tak cara lain yang kita boleh cakap ayat tu yang tak sampai standard macam tu? Ada ayat macam alhamdulillah di Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah tu. Ada tak, kalau katakan kita tak tahulah, alhamdulillah kita tak tahu, kita tak pernah dengar apa, kita try nak cakap ayat yang sama, ada cara lain nak kita boleh cakap benda tu yang tak sampai standard alhamdulillah ni? Segala pujian. Itu dah besar lah. Tak, aku nak tengok tak mana dia punya ni. That's why aku cakap, you have to masuk kelas tak kelas. Sebab aku bukan, so aku tak nampak, sebab aku dia baca literal kan. Tapi bila kau baca tafsir, dia huraikan satu persatu. Lepas tu, lepas ni ayat ni. Apa kena-mengena dia kan? Lepas tu, bukan setakat kena-mengena ni, dia punya lantunan bahasa pun. Tapi kau sama kan? Lantunan bahasa tu maksudnya macam mana? Macam ni lah, macam alhamdulillah rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, kan? Dia tak macam alhamdulillah rabbil alamin, Maliki Yawmiddin. Lepas tu dia dicampur yang apa ni, kurang lebih berapa nas tu kan? Yang nas kan? Tak, dia semua samanya. Kalau kurang lebih nas, kurang lebih nas semua sama. Yang tu aku notice lah, kalau kau baca Quran, kau tak nak buat lagu pun, kau akan jadi lagu kat macam mana like, in the end. Dia macam, dia memang tulis tu, tapi kau baca jadi lagu tu. Okey, aku dulu minat kata apa ni, minat apa ni, saya pernah mengaji dia. Okey. Yang berlagu. Besok saya insya-Allah saya main awal, main lebih kurang around 9-10, maybe 10 gun. Saya rasa bukan ada orang pagi-pagi. Abang tak main, abang kau yang buat apa? Macam selepas tu. Oh, selepas tu. Oh. Okey, tak apa. After Zuhur. Ya, ada mana ni? Di Subang. Subang dah, untuk dah ke Subang lah. Oh, angka cakap apa ni? Macam teranung. Aku suka teranung sebab bila aku boleh baca Quran sambil macam lagu, syok kan lah. Dalam tu lagu lah? Teranung tu lagu, jadi lagu lah. Bila kau baca lagu, kau not only satisfied. Sebab orang dengar pun dia tertarik. Dengan sebab dia tertarik tu, dia mula belajar Quran kan lah. The power of teranung ni kan lah. Macam Selina Omar lah kan, dia punya keras kasar, dia lalu mengaji, orang tu mengaji bertarung. Adik dia lah, perempuan dia. Dia mengaji sampai dia dilembut cair kan, power atau apa-apa. Dia pun nak cari adik dia nak marah, nak marah. So aku dia tertarung, susah buat lagu tertarung ni kan. So kau memorize kan, bila kau baca apa, alhamdulillah, alhamdulillah, kau cuba create your own lagu tau. Itu jadi susah. Tetapi bila kau baca, macam kau cakap tadi, kalau kau baca ikut tajwid, automatically kau akan dapat lagu yang natural. Itulah dia. Dia memang sudah ada built-in lagu tu. Kat situ aku cakap, dia punya hebat dia tu kan. Kau tak payah belajar baca tinggi-tinggi kan. Kau baca, ikut dia punya tajwid, memang kau lepas tu melagukan dia mudah. Kalau aku pergi, oh tak perlu berlaku payah nak hafal apa kan. Aku baca, dia akan senang nak choose lagu yang mana. Kan tu pulang pada suara ke dan So macam anak hang ni, dia ada tahfiz apa semua. Okey, dia dah pandai dah jadi doktor apa semua dah kan. Hang notice tak dia kalau ada benda-benda lain ke apa, kan tanya dia, dia punya nampak tu macam lain daripada orang lain ke, ataupun dia nampak benda lain lah. Dia otak dia lain, tajam ke apa benda macam tu lah. Yelah, kita nampak adalah perbezaan dia dengan doktor yang tak belajar Quran ni kan. Memang ada. Macam contoh dia macam mana? Macam kata for example, satu orang ni mai sakit perut. Ada tak dia macam dia boleh nampak kata, oh, kawan ni sebenarnya dia sakit perut tummy lah, dia cacing lebih ke apa ke macam tu kan. Kan yang doktor lain tak pasal aku dulu ada seorang kawan, ada staff aku tu. Staff aku ni dia anak dia muntah 2 minggu. Tak makan 2 minggu tak makan sampai lembek lah anak dia. Dia pun cerita kat aku lah. Kata mai jumpa kawan aku ni, doktor ni dah lama tua dah. So mai jumpa doktor ni. So doktor lain tak bagi, biasalah hang jumpa doktor bagi ubat mentah. Bagi ubat mentah. Kan? Lepas tu pergi klinik lain bagi ubat mentah lagi. Jumpa kawan aku ni. Kawan kata macam ni ah. Aku pun tak sure benda ni betul tak betul, tapi aku nak try. Hang makan ubat cacing. So doktor bagi ubat cacing. Keluar satu ketul cacing tu. So doktor tu kata kemungkinan lah pasal apa? Cacing tu block dah dia punya perut. So makanan tak boleh turun. So
So benda-benda macam ni lah. So mungkin ada tak anak hang macam hang cerita satu benda dia nampak lebih sikit daripada orang lain. Ha. Medical kan? Dah lah katakan apa apa masalah kat rumah ke apa ke, tapi kalau tanya dia, dia punya solution lain sikit. Ha, orang lain kan? Kenapa ada dah lain sikit? Ya. Ha, contohnya macam kita pergi jumpa doktor ni kan, doktor nasihat-nasihat macam ni kan. Ha, ini kalau macam dia, ada lah tambahan lagi. Ha, tu lah. Ha, ada tambahan lagi apa semua kan. Ha. Aku cuma aku tak puas hati lah. Aku cuma tak setuju dengan cara pondok sekolah kafir sekarang. Dunia career progression tak ada lah. Sebab itu bagi aku sesia lah. Kita ramai budak Hafiz, tapi akhirnya jadi apa dalam imam-imam Ramadan je kan. Tapi ni macam anak use masuk sekolah Hafiz, keluar sampai jadi doktor. Itulah, itu bagus. Macam tu yang kita nak lah kan. Maksud, bukan standardize ke benda tu? Tak ada, mana ada. Selalu jadi kita kita sebagai bapak ni. Haa, tak ada. Sorak kan tak? Ataupun ada lah sekolah yang buat macam tu. Integrator ni, dia nak kau lalui the hafazan punya stage. Lepas tu betul-betulnya dah habis 15 juz ataupun dah habis tu buat pula akademik. Banyak lah sekarang ni, dah punya ustaz lah. Bagus lah macam tu kan. So, kita nak melahirkan kalau dia accountant yang Hafiz kan, kalau okay. Contoh for example lah, ada tak budak-budak yang pergi sekolah macam ni yang dia ajar hafazan, lepas tu tiba-tiba dia ajar chemistry contoh dia. Budak-budak yang belajar chemistry ni, dia punya soalan pada cikgu dia lain daripada orang lain. Ha, macam sekolah biasa. Aku tak tahu lah. Ya, aku nak minta diri ya. Ha, jom kita tua sini. Ha, jom lah, jom. Tapi rasa aku lah, tak ada sampai ke tahap tu lagi kan. Mungkin buat kita ni diajar, itu dah berarti bergantung pada guru tau. Dan aku ada macam, aku bagi satu contoh lah. Kita belajar dulu, chemistry. Kalau kita panaskan satu benda, benda tu kembang. Lepas tu benda tu kembang, lepas tu benda tu boleh sampai jadi asap lah, boleh sampai jadi wap apa, air macam jadi wap kan. Jadi gas lah. So penerangan dia, cikgu cakap, oh ni molekul lah, molekul ni bergetar. Kita panaskan, molekul tu bergetar lagi kuat, dia dapat energi, dia bergetar lagi kuat. Lama-lama sampai dia terlepas daripada dia punya bond apa semua ni. So aku duk fikir, okey lah, sekarang aku dah dapat penerangan. Bila engkau letak energi, dia akan jadi laju. Tapi kan, kenapa dia jadi laju? Kalau kau tak ajik, kenapa dia tak buat tak peduli? Kau nak tibai aku, kau tibai. Aku pun tak peduli. Aku selamba je, aku slow je kan. Ha, lepas tu, okay, laju tu, dia laju macam mana? Dia ni pakai kipas ke? Dia pakai dayung ke? Macam mana dia boleh laju bergerak ni? Dia bergerak pakai apa kan? Ha, lepas tu, okay, kau bagi sejuk, dia slow lah. Eh, dia ada brake ke? Macam mana dia boleh slow lah ni kan? Ha, tak mana dia punya ni? Ha, yang tu, aku nak tanya cikgu tu pun aku tak nak bodohkan cikgu tu tau. Pasal kesian kan, dia cikgu baik dengan aku kan. Aku dia apa tak peduli kan. Ha, tapi aku duk ingat kalau budak Hafiz ni, kalau dia oh dia akan nampak benda-benda yang kita ajar dia, dia nampak benda lain tu. Aku ingat macam tu tau. Itulah, itu thinking tu is analytical and critical thinking kan. Itu kadang-kadang dia dipupuk tau. Dipupuk daripada kau kecil. Environment satu kan, kedua bacaan kau kan, ketiga surrounding kau, upbringing kau kan. Aku don't think education alone, especially Malaysian education lah, boleh jadikan kau macam tu lah. Tapi aku fikir kalau kau baca Quran, pasal kau dah dekat tu dengan Tuhan ni, pasal dia ayat Allah ni, dia bukan makhluk tu, pasal kau dah dekat dengan benda tu, tiba kau dah fikir macam lain tu. Itu mungkin aku ingat budak Hafiz ni pandai-pandai tau. Pasal kau carilah benda lain yang bukan makhluk dalam dunia ni. Kau tak ada tau. Tapi ayat Quran ni bukan makhluk. Sampaikan Imam Ahmad masuk jail lah. So aku tak tahu, aku betul tak betul. Tapi kalau Imam Ahmad tu dah masuk jail tu, kira betul lah kan. Sampai dia sanggup masuk jail. Dia cakap ni bukan makhluk. So budak tu dah sampai dia hafal. Sampai dia dah faham. Dia boleh cross reference lah apa benda semua. So sebab tu dia ada satu elemen tu dalam dia. Yang mana dia jadi pandai macam tu. Suasana tu, kalau guru dia ni hebat, macam Imam Ahmad ni level kan, ataupun hebat, dia mungkin dia punya vibe dia tu boleh sampai kepada anak-anak buah dia tau kan, jadi macam dia juga ke pemikiran kan. Tapi kalau sekolah tu, guru tu penekanan kepada memory saja, sasiah tu takkan dapat dari segi kritikal tu kan.
it's not bagi kau tu itu teori tu dia tak apply automatically. Kalau kau belajar pun kau dapat tak. Bagi aku benda tu kena nurture lah. Dan ataupun it's a God given punya pun disebabkan kau punya yalah, kau punya ketakwaan kau ke kan lah. Kau akan dapat benda macam tu lah. Kalau tak it's just like a parent lah. Sebab itu aku cakap itulah. Itu bahaya dia tu. Kita takut kita tertipu dalam beribadah. Gurur dalam beribadah ni kan lah. Kita rasa kita dah hebat sangat bila kita hafal. Tapi what you're doing basically apparent lah, kau menghafal saja. Kau tak ada macam tu punya bind macam kau cakap lah. That bind dia kan, kau berbuat apa ni, kau berinteraksi dengan bukan makhluk. Kan? Kau tak ada tu, that number tu kan. Dia tak